ekonomi kini. Semakin ramai golongan muda terutamanya yang memilih untuk menjadi delivery guy untuk Grab driver ataupun penghantar makanan termasuk Foodpanda, Grab. Adakah ia dilihat sebagai kemakmuran bersama? Ataupun memang mereka tiada pilihan lain tetapi memang kena kerja, itulah kerjanya yang sanggup mereka ataupun mampu mereka dapat. Kita kena faham betul-betul konsep gig ekonomik ni. Gig ekonomik ni kita sebenarnya, kita cara bahasa mudahnya, kita mengutilisasi ataupun maximize digital ekonomi. Dengan menggunakan penghantaran itu, dengan Gojek apa semua cadangkan, itu adalah kerja-kerja yang tak bermaruah. Ha, saya panggil kat sini. Kita maksudnya bukan tidak bermaruah. Maksud saya, kita kan meningkatkan maruah Melayu apa semua. Kita nak cari benda yang bagi, kalau orang tu, contohnya mudah saja macam ni. Kalau orang yang bawa delivery itu, dia ada degree. Kenapa kita nak galakkan suruh buat macam tu? Kita kena sediakan platform lain supaya